Moshi moshi, jumpa lagi dengan saya, Mr. Ajit, the most gokil math teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Hai! Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas rumus Hatake. Seperti nama gurunya Naruto, Naruto Shippuden, rumus Hatake pada aritmetika sosial. Apa itu rumus Hatake? Hahaha. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share my channel. Langsung saja. Berikut soalnya. Sebuah barang dibeli dengan harga Rp5.000 dan dijual dengan mendapat untung 30%. Maka harga jual barang tersebut adalah, hai, apakah Rp5.500, Rp6.000, Rp6.500, atau Rp7.000? Oke, langsung saja kita bahas menggunakan rumus Hatake. Apa itu rumus Hatake? Hatake itu kepanjangan dari H. H itu adalah harga. Tak, ini adalah kita pakai T-nya saja. T itu adalah tuku. Tuku dalam bahasa Jawa artinya beli. Sedangkan ke di sini adalah kecil. Jadi hatake kepanjangan dari harga beli kecil ya. Harga tuku kecil, harga beli kecil. Dengan kata lain, harga jual lebih besar dari harga beli, maka kita akan memperoleh yang namanya untung. Haha. Jadi dari kesimpulan ini bisa kita rumuskan harga jual adalah harga beli ditambah untung. Haha. Sekarang perhatikan pada soalnya, harga belinya berapa? 5.000. Oke, kita tulis di sini harga belinya 5.000. Ditambah dengan untungnya adalah 30% dari 50.000. Dari 5.000. Kita kalikan dengan 5.000. Haha, kita serang dia. Haha, 30 kali 50 adalah 1.500. Jadi 5.000 ditambah 1.500. Jadi harga jualnya adalah harga jualnya adalah 6.500. Haha. Arigato.